Komnas Perempuan tentu satu hal yang akan kami sampaikan ke sini untuk mencari keadilan, karena proses yang sudah berjalan dari mulai Januari LP sampai sekarang klien saya belum mendapatkan keadilan. Dan kami berharap setelah diproses di Komnas Perempuan, mudah-mudahan prosesnya semakin dipercepat untuk segera diadili ya, pelakunya ya. Kita juga nggak tahu keberadaannya sekarang ada di mana. Nggak ada juga komunikasi baik ke pengacara maupun kepada korban. Berarti memang Ibu Nadia tidak ada komunikasi atau final mungkin, atau di blok nomor 100 seperti apa? Di blok juga tidak pernah ada komunikasi. Saya dua kali datang, kita tidak diterima dengan baik. Nah, ketiga kali kita datengin abang DA, kita malah diancam. Saya mau diturunin Ambon, dia kan dari Ambon. Kita mau dibawain orang-orang Ambon. Saya bilang silakan. Kita kan cari keadilan, anak ini kasihan. Sampai sempat mau bunuh diri. Itu yang saya kecewa, terlalu sombong, gak ada etikat baik ke kita sampai detik ini. Ya, mungkin itu coba final. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan. Ya, buat saya, Jit, semoga gimana ya, aku udah etikat baik sama orang tua aku, minta tanggung jawab. Tadinya sama orang tua aku gak mau lapor. Kita mau secara keluargaan, nah gitu kan telat halangan 2 bulan. Karena emang telat halangan takutnya gak bisa ngelapor kan, takutnya terjadi kehamilan apa gimana gitu. Jadi sekarang gak ada etikat baiknya, aku udah sempat ngomongin berkali-kali, orang tua aku datang aja gak ada, gimana ya, gak ada kayak ibarat kata harusnya dia terima dengan baik itu sama orang tua aku aja gak sopan gitu, apalagi sama aku gitu kan. Oke, untuk Mbak Lisa, LP kemarin kan sudah Mbak ya, tapi nggak ada respon. Apakah dengan kedatangan ke Komnas Perempuan ini akan membawakan dampak positif nantinya untuk penyidikan? Kita semua berharap supaya penanganan perkara ini bisa secara cepat, supaya klien saya cepat mendapatkan keadilan. Jadi di sini juga kita memohon untuk yang terhormat Ketua Komnas Perempuan untuk juga mendorong kasus ini supaya terungkap gitu loh. Karena apa? Karena kan pelakunya berkeliaran. Nggak tahu di mana rimbanya sekarang kan. Kita juga nggak ada, dihubungin keluarganya nggak ada, dari pihak yang bersangkutan juga yang mewakili atau siapalah juga tidak ada komunikasi apapun gitu. Sedangkan pemeriksaan sudah datang ke Polres ya, yang cuman kan tidak pernah dipertemukan, di Polres juga tidak pernah ketemu gitu. Jadi memang tidak ada upaya untuk menghubungi kita sampai detik ini gitu. Kita apa ya, berharap kan ini bisa selesai cepat gitu. Cuman prosesnya udah 3 bulan dan klien saya kan sedang mengalami sakit yang mana emang butuh pengobatan. Pasca kejadian sampai sekarang pun masih minum obat, dia masih konsultasi ke dokter. Jadi memang menanggung semua ini sendiri itu sangat berat gitu. Dan melewati pasca kejadian itu tidak mudah, pemulihannya juga tidak mudah, tidak langsung bisa pulih kayak dulu, sembuh kayak dulu gitu. Kalau memang dia orang yang benar gitu kan, harusnya kan hadapi kita lah gitu. Datang, ada kita. Kenapa sekarang tidak ada muncul sama sekali? Kemana gitu? Kita juga justru mau tahu di mana sih? Iya. Di mana dia sekarang? Melakukan saudari atau sepupu dari Chanias SM. Sudah coba untuk menghubungi pihak keluarganya. Bila itu seperti apa dari bahasa sendiri? Kalau dari pihak saya, kalau dari keluarga sudah, cuman kan tanggapannya tidak direspon baik, malah ditantang. Ya sudah, ya. Ini sudah bergulir ke kepolisian.
memang semua ini kita menunggu aja ini mas gitu. Dengan adanya didorong di Komnas Perempuan, mudah-mudahan kasus ini cepat terungkap gitu, dan pelaku cepat ditangkap. Menang yang apa? Mana pelaku meninggalkan penyakit pada klien saya, dan itu harus ada penyembuhan. Penyembuhan baik psikis maupun fisik itu tidak cepat pemulihan ya, penyembuhan. Mengapa kita sampai ke Komnas Perempuan ya, tujuannya ya mencari keadilan. Kasus ini terlalu lama. Mbak, ini masalah yang seharusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan, artinya menempuh jalur hukum nih. Emang udah nggak ada jalan lain, Mbak ya? Sebenarnya dari kita kan sudah menawarkan diri untuk bertemu pada saat awal minta pertanggungjawaban. Pada saat telat tidak menstruasi 2 bulan karena dia stres gitu. Pontang-panting bolak-balik menghubungi pihak keluarga. Tapi tidak ada respon baik, malah justru klien saya disikapi dengan tidak hormat dan tidak memandang pada saat waktu tunangan keluarga dengan keluarga. Ini pada saat tunangan tidak memikirkan pada saat tunangan baik-baik mereka kenal, kenapa sih gitu loh. Sekarang berpisahnya tidak baik-baik gitu loh. Itu yang disayangkan sebenarnya. Dan kalaupun dia ada permasalahan seperti ini, sebenarnya kalau dari awal dari pihak sana tidak mempersulit atau berusaha untuk menyelesaikan gitu, tidak akan berlarut-larut seperti ini. Berarti pemeriksaan tim polisian baik pelapor dan terlapor sudah ya? Sudah, saksi. Tinggal prosesnya ini yang supaya kita memohon supaya dipercepat. Nah, mengingat klien saya harus segera mendapatkan keadilan. Nah, Mbak, untuk di Komnas Perempuan sendiri, apakah nanti akan ada konseling kedepannya itu seperti apa? Mungkin tadi diskusi di dalam. Iya, tadi sudah ketemu dengan konseling dan memang akan ada tahapan demi tahapan, di mana nanti akan dijadwalkan juga psikologinya, pemulihan psikisnya. Kemudian kalau untuk fisik terkait penyakit ini, di sini belum ada solusi. Gitu. Nanti memang akan ada konseling tambahan untuk berbicara tentang penyakitnya. Oke, Mbak, terakhir Mbak dari saya, harapan Mbak datang Komnas Perempuan ini apa Mbak? Untuk kasus ini Mbak, ke depan. Harapan saya minta untuk hak-hak perempuan, khususnya klien saya, untuk segera mendapatkan keadilan dan pelaku cepat ditangkap. Karena kalau dibiarkan, ini berbahaya. Nanti setiap akan melakukan seperti itu, tidak ada lagi yang namanya keadilan bagi korban. Karena korban mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis, dan pemulihannya juga tidak beda dengan waktu yang cepat. Jadi memang butuh waktu proses yang lama dan menyebabkan trauma loh. Trauma itu yang dialami oleh klien saya, ketika ingat kejadian itu, dia akan mengunci diri di kamar, tidak mau ketemu siapapun, dan mengingat kembali kejadian itu, jadi mentalnya langsung down dan tidak ada rasa semangat hidup. Kemudian pencobaan bunuh diri. Nah, untung ada ibunya yang selalu menguatkan mentalnya di balik dari kejadian ini. Coba kalau ibunya juga down juga, apa yang terjadi saya tidak tahu. Jadi karena ini sudah ditangani oleh Komnas Perempuan, kami berharap kasus ini secara cepat dan tegas untuk segera diadili. Itu aja harapan.